Hello, I'm happy to meet you again through this video, and this time we are going to add additional information about the rhymes in English song. One way to comprehend the song lyrics in English song. Yes, and this is the answer why the different sound, the different making sounds in English song lyrics, we find different in writing. A little different in sound, but we can decide that's the wool, rose, hutch, spouse, broken, or free rhyme. And these are the answer. Let's recognize the types of rhymes. Jadi ini adalah bagian dari bagaimana kita akan memahami pengambilan keputusan tentang penentuan rima dalam lirik-lirik lagu berbahasa Inggris. Karena kita tahu bahasa Inggris itu berbeda tulisan, tapi berbeda juga produksi suaranya. Baik, kita mulai yang pertama. Apa saja tipe-tipe dari rima untuk memahami lirik lagu bahasa? Oke, there are five different types of rhymes that we can find or use in our song lyrics analyzing. First, perfect rhyme, family rhyme, additive or subtractive rhyme, assonance rhyme, and consonant rhyme. Let's discuss one by one of these five types of rhymes. Number one, perfect rhyme. The most common rhyme type. It has the strongest connection sounds between the two words examples. Ya. Jadi ini adalah jenis irama atau rima ya. Jenis pembentukan suara pada akhir baris tiap lirik lagu yang paling umum. Kenapa? Ini memiliki hubungan suara yang dikatakan the strongest connection sound, artinya persis sama, boleh dikatakan sama. Karena ini juga yang nanti menuntun kita memahami tentang the placing of refrain in song lyric. Karena bunyinya persis sama. Contoh, cry, 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 give, leave, set, mad, go, flow, laugh, duck. Sometimes we use Z, C, letter C in the Z. There are four similar sounds in one sentence. Ya, itu bisa. CC melihat tulisan huruf C di laut. Itu empat gitu. Itu perfect rhyme ya. Secara umum ini yang membentuk full rhyme. Oke, yang kedua. Second, familiar rhyme. Dari kata family berarti keluarga. Satu kelompok, one group. The characteristics of this rhyme are the accented rhyming syllables have the same vowel sound. Suku kata yang beraksen biasanya di kata terakhir di satu baris lagu itu, ingat kata terakhir itu memiliki bunyi vokal yang sama. Vokalnya sama, ya nanti kita lihat contohnya. Second, the consonant sounds after the vowel are different but part of the same family. Bunyi konsonan setelah vokal berbeda, ya, berbeda, tetapi merupakan, ya, ingat itu, merupakan bagian dari rumpun yang sama. Mereka masih satu keluarga. Huruf konsonannya berbeda, tapi masih ada persamaan bunyi, sehingga mereka satu kelompok, satu keluarga, ya. Third, the accented rhyming syllables begin differently. Suku kata yang diberi penekanan, diberi rima, aksennya ketika dimulai itu berbeda, ya. Dari kata mother, how are you today? Dari kata today, itu sudah berbeda, konsonannya beda. Berikut berbeda dengan okay, toh, sudah berbeda konsonannya. Berbeda dengan daughter, ya. Today and daughter. Today begins with T, ya. Dimulai dengan T. Sementara daughter begins with T. But these word, these letters in the same family. T and D, kan mirip cara pengucapannya. Nah, itu maksudnya. Family rhyme. Jadi, ini yang mempengaruhi. Family rhyme membentuk today, daughter, okay, itu satu kelompok. Sehingga menghasilkan full rhyme pada lagu bait pertama di Modern How Are You Today yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Next. There are three families of consonant sounds. Ada tiga keluarga besar dari bunyi konsonan, ya, itu artinya yang ada yang namanya plosives, ya, bunyi plosif itu terbentuk dari huruf P, D, G, P, T, K, O, B, D, G, P, T, K,
itu ada bunyi plosif. Plosif itu artinya ada bunyi letupan. B, ada letupan di bibir kita kan. D, G, P, T, K. Itu namanya plosif. Menghasilkan bunyi letupan. Artinya, itu artikulator di mulut kita itu menutup aliran udara sehingga meletup. Menyebabkan terjadinya letupan sehingga disebut plosif. Kenali baik-baik ya, jenis-jenis bunyi yang masuk dalam bunyi plosif. Yang kedua, frikatif. Bunyi yang bergeser, ya. Ada pergeseran, ada perpaduan juga bisa, ya. Bunyi frikatif itu namanya frikatif, berarti di antara celah, ya. Anggaplah ini celah yang sempit masuk di antaranya. Ini paling umum diproduksi oleh bunyi F, S dengan Z. Tapi di sini Bapak tambahkan untuk lebih memahami nanti pembentukan bunyi frikatif menentukan rima dalam lirik lagu bahasa Inggris itu ada V, T, H, Z, Z, A dan seterusnya. Berikut nasals. Nasals itu adalah bunyi sengawan ya, terbentuk bisa dari mulut dan rongga hidung, yaitu terbentuk secara umum dari huruf M, N dengan bunyi yang dibentuk oleh NG. Ya, kata meng itu terbentuk dari bunyi nasal ya, dari rongga hidung. Itu tambahan ya, sehingga nanti memudahkan kita menentukan bahwa oh, bunyi M dan N ini identik, bunyi NG itu identik. Ya. Next, third. The additive and subtractive rhyme, ya. Ini maksudnya adalah string rhyme could be made by using additive and subtractive rhyme. There are three principles of these rhymes. They are the accented rhyming syllables have the same vowel sound. Nah, ini yang menarik. Bunyi yang bisa ditambahkan atau dikurangi ya, irama yang bisa ditambahkan atau dikurangi. Ada perkenakannya itu irama lagu ya. Irama lagu yang ditambahkan itu suku kata yang beraksen itu memiliki bunyi vokal yang sama. Seperti tadi ya. Today. Okay. Berikut apa lagi ya? Daughter ya. Ada yang miripan bunyi ya. Berikut. The additional consonant sounds are added or subtracted after the vowel. Bunyi suara konsonan itu bisa ditambahkan atau dikurangi sesudah bunyi huruf vokal. Next, the accented rhyming syllables begin differently. Suku kata yang diberikan irama itu dimulai secara berbeda. Nah, jelaskan today with different with daughter, different with okay. Nah, ini juga yang mempengaruhi bunyi irama dalam lagu berbahasa Inggris. Jadi dengan sudah tiga ini mulai mempermudah kita sekarang. Oh, bunyi yang mirip-mirip ini berarti satu kelompok. Bunyi E dengan EI, bunyi E dengan EA, oh itu pasti dominan bunyi E. Ya, sehingga pilihannya jatuh pada misalnya full rhyme. Next, contoh ini ya, lagu dari yang memuat additive subtractive rhyme. Dari lagunya Boyzone ya. I never thought that dreams came true, true, true. Itu berbunyi U ya. Do, new, you. Tapi semua konsonannya beda. Beda di sini, D, sorry. B, and this one, D, N, and Y. Berbeda kan? Itu yang disebut dengan, dimulai dengan konsonannya yang berbeda. Nah, berikut, yang keempat. Assonance rhyme. Ciri khasnya adalah the accented rhyming syllables have the same vowel sound atau suku kata yang diberi aksen penekan itu memiliki bunyi vokal yang sama. Ini masih ada kaitannya dengan lirik lagu yang barusan ya. The consonant sounds are after the vowel. The consonant sounds after the vowel are different and part of different families. Nah, ternyata mulai suara konsonan ya, sesudah huruf vokal itu berbeda, tapi dan juga merupakan bagian dari keluarga yang berbeda. Berarti bisa gabungan dari plosif, frikatif, and nasal. Ya, dan itu berikut yang ketiga. The accented rhyming syllables begin differently. Suku kata yang diberikan irama itu aksen dimulai secara berbeda. Ya, jelasnya berbeda sekali. Coba kita lihat. True, do, new.
New itu sangat jelas sekali berbeda ya. Jadi ini dari aditif dan substraktif ikut juga mempengaruhi essence-nya. Kita lihat contoh yang lain. Di lagu Maywood, Mother How Are You Today? I found the man of my dreams. Nah, jelas kan? Di sini ada dreams. Di situ sementara di keempat itu dikatakan konsonan setelah vokal berbeda. Coba kita lihat konsonannya setelah vokal. Di sini ada M. M, W, N, D. Clear kan? Berbeda vokalnya. Itu dari assonant serai. Berikut yang terakhir konsonan serai. Itu bunyi konsonan. Ini repetition of internal consonant sound, penggunaan bunyi dari bunyi konsonan yang ada dalam lirik lagu, terutama pada kata yang diberi penekannya. The weakest rhyme connection that can be created between two words. Ya, ini adalah bunyi rima terlemah di antara dua kata tadi bisa memproduksi satu sound yang ini. The reason for this is because the words have very little in common. Ya, alasannya adalah karena kata-katanya memiliki sedikit saja kesamaan. Ya. Sama seperti tadi ya, E, I, E. Nah, itu agak berbeda, tapi kita simpulkan jadi bunyi E. There are three characteristics of the consonant rhyme. They are the accented rhyming syllables have different vowel sound. Ya, bunyi vokal berbeda. The consonant sound after vowel are the same. Bunyi konsonan setelah vowel itu sama. Setelah vokal sama. Kemudian, suku kata berjumlah aksen secara berbeda. Accented rhyming syllables begin differently, ya. Maaf ya kalau terlalu cepat. The accented rhyming syllables begin differently. Suku kata beraksen yang dimulai dalam kata itu berbeda. Ada yang bapak di sini. Ada kata loket, tiket. Nah ini kan sudah berbeda semua kan. Vokalnya beda, tapi bunyi konsonannya beda. O, C, I, C. Beda. Berbeda tapi sama kan. Dan bunyi konsonannya sama setelah vokal. Jelas ya untuk konsonan serai. Ada juga dalam lagunya, ada kata delay, today, oh, ini juga sama, ya, ada kaitannya. Nah, itu yang Bapak sampaikan untuk tambahan materi ini, agar kalian lebih mudah nanti mengelompokkan penentuan rima. Jadi, minimal kuasai plosif, frikatif, dengan nasal, bunyi-bunyi itu, sehingga nanti kalian bisa mengelompokkan bunyi yang mirip itu, oh, ini harus berbunyi, berima, full, cross, or maybe broken and free. Itu materi tambahan materi dari Bapak hari ini ya. Selamat belajar, selamat menikmati belajarnya yang ada. Salam sukses, salam sehat. Thank you.